Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Video kali ini saya akan belajar memasak dan hari ini kita akan masak fan ke chow tan. Nah ini bumbunya ada fan ke, tomat, jung, daun bawang, tadi sudah saya potong. Nah ini potong menjadi 4 bagian. Nah ada kaitan, koti heong liu lah bumbunya. Satong, gula pasir, wuchiufen, lada bubuk, yim, garam, dan kaifen, kaldu ayam. Nah, ini secukupnya aja atau seperempat sendok. Tapi kalau kebanyakan, kita punya secukupnya tergantung bahan ya. Oke, kita mulai. Nah, ini telur kita aduk. Kita panaskan wajan. Panaskan minyak secukupnya aja untuk goreng telur. Jika sudah panas, kita masukin telur yang tadi udah diaduk. Nah, telurnya kita orak-arik. Ya, kita angkat. Oke, kita masukkan. Kita angkat dulu. Oke, kita angkat. Nah, kita gunakan wajan yang tadi, nggak perlu dicuci karena bekas telur yang tadi. Kasih sedikit minyak lagi. Kita masukkan tomat. Aduk-aduk terus sampai layu. Kita tambahkan sedikit air. Tunggu sampai tomat agak layu. Seperti tang di mea fan ke la campur suk la pung suk la ken ye cheng kan ngo dai yu lo kecap. Ini buat kalian yang pemula dan masakan ini sangat-sangat simpel tapi disukai dengan anak-anak atau untuk orang dewasa pun boleh banget, tapi untuk anak lebih suka. Oke, sudah agak layu. Lo kecap, pan kicap atau saus tomat. Ini secukupnya, kira-kira 3 sendok.
secukupnya sesuai selera juga, tergantung banyak sedikitnya bahan. Kita masukin telur yang tadi, kita aduk. Tong melok sat, tong lau, wu qiu fen, kai fan, yim. Nah ini tujuan lada untuk biar telurnya nggak amis. Mo chao suk mei. Cho saya lah yulo chung. Nah, ini chung lah chow ya cantik lah. Nah, ini untuk biar warnanya bagus, nggak perlu lama-lama. Setelah siko, matikan api karena udah selesai. Cuy, haulah. Udah selesai, simple banget kan. Untuk kalian yang pemula dan nanti di sana suruh masak, kita masak yang simple aja. Nah, mudah kan? Wah, homemade.